Dan pemirsa, jika Al tak habis memuji imbudanya, kali ini giliran Ahmad Dhani, mantan suami Maya, yang memuji Mulan Jamila, sang istri, karena terlihat semakin cantik setelah berhijab. Benarkah Dhani memang meminta Mulan untuk segera menutup dirinya, sekalipun Mulan dikenal sebagai penyanyi yang biasa berpakaian minim? Penampilan baru Mulan Jamila memang tengah hangat diperbincangkan. Istri dari musisi Ahmad Dhani ini memutuskan mengenakan hijab setelah dirinya pulang dari Palestina. Yap, melakukan perjalanan wisata religi rupanya membuat Mulan ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Sang Khalik. Pemirsa, sekarang kita sedang ada di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Di belakang kita ada. Di belakang kita ada itu. Itu dia kubah emas, itu adalah tembok Aqsa. Sebagai suami, Ahmad Dhani mengaku sangat mendukung langkah Mulan untuk berhijab. Pentolan band Dewa 19 itu mengaku keputusan Mulan berhijab bukan lantaran permintaannya, namun hal tersebut merupakan inisiatif Mulan. Menurut saya bagus, tapi saya itu bukan orang yang memaksakan istri untuk berhijab ya. Saya bukan orang yang seperti itu. Jadi hijab itu atas kemauan Mbak Mulan sendiri. Saya bukan orang yang mengharuskan istri berjilbab, berhijab. Tapi kalau misalnya mau ya saya enggak maksa. Berjilbabnya Mulan pun menambah rasa cinta Dhani terhadap ibu dari Syafi'ah Ahmad dan Ahmad Syailendra Erlangga itu. Menjadi bidadari surga impiannya. Dhani pun memuji Mulan tambah cantik. Ada beberapa orang yang kalau berhijab itu tambah cantik. Beberapa orang, ada beberapa orang. Ya contohnya istri saya itu. Ya makin cinta dong, makin cinta. Jika ditanya seputar sikap Mulan setelah mengenakan hijab, apakah Mulan menjadi lebih sabar atau tidak? Dhani kembali memuji sang istri adalah sosok yang dikenalnya sabar dari dulu. Dhani juga mengungkapkan harapannya agar ia dan Mulan sama-sama meningkatkan kualitas ibadahnya dengan sholat yang tidak lagi bolong-bolong. Sebenarnya kalau lebih sabar sih dari dulu sih lebih sabar ya. Lebih sabar. Oh iya dong, tentu kalau berhijab tentu ibadahnya tentunya kalau sholatnya bolong-bolong kan malu. Orang kalau udah berhijab tuh ya sholatnya harus apa nggak boleh bolong-bolong. Kalau yang nggak berhijab nggak apa bolong-bolong nggak apa-apa. Lantun lagu Jika Cinta Allah itu juga mengaku tak kaget dengan keputusan Mulan mengenakan hijab. Pasalnya keluarga besar Mulan diceritakan Dhani sudah banyak yang mengenakan hijab terlebih dahulu.